orang suara cuma 10 orang. Kita ulang dulu. Sulapar kau sesuara. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Ya, yang saya hormati Pak Camat yang hadir di sini bersama kita, Bapak Pastor, Bapak Romo ya, masih hadir kok Bapak Romo? Ada. Oh ya, Bapak Romo Paroki Noehaim Amarasi Timur yang hadir, Bapak-bapak pengurus Ikarasi, baik dari yang Dewan Pembina, baik dari pengurus, ada Bapak Fina, ada Bapak yang saya mau, ada Bapak Jemzen, dan banyak semua, dan juga yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Eliaser bersama seluruh panitia yang luar biasa. Kita beruntung tangan untuk panitia. Serta panitia ini perhubungannya luar biasa, tapi bisa memberikan satu hasil juga yang luar biasa. Saya kira ini Tuhan memberkati betul panitia dan semua anak-anak karena berbuat sesuatu yang terbaik untuk Amarasi. Yang saya hormati para guru-guru, baik ibu guru, bapak guru, juga Pak Lurah yang mungkin tidak ada tapi ada, oh Ketua RPM yang hadir dari Sunrise, ya bersama tokoh masyarakat dari pagi saja sudah ada, ibu-ibu pengurus Ikarasi semua, juga ada Pak Vincent Gureni, ini adalah calon anggota DPR, ada Bapak Nenu, ini juga anggota, calon anggota DPR, yang saya harapkan supaya 2024 jangan lagi calon, tapi harus jadi DPR. Itu yang terbaik. Karena kalau juga orang-orang ini juga. Baik, Pak Jensen juga di belakang. Juga media massa. Saya lihat ada Pak Chris dan ada dua-dua Chris ada. Ada Chris Bani dan ada Chris Foto. Ini dua wartawan yang luar biasa yang selalu masuk luar desa dan membantu. Juga ada Pak Korwil dari BINDA, Badan Intelijen Nasional, Koordinator Daerah Kabupaten Kupang, Pak Eko. Masih ada ya? Masih ada mungkin di luar. Nanti hadir bersama juga. Baik, yang pertama segala puji syukur hormat bagi Tuhan. Kenapa yang kita buat semua ini tidak mungkin atas kemampuan kita sendiri, tapi semua itu karena kasih Tuhan, karena campur tangan Tuhan, dan juga lewat karya Tuhan. Sore hari ini sampai malam hari ini kita bisa lihat tempat ini untuk kita melakukan apa ya, Olimpiade Sains Ikarasi terintegrasi. Ini luar biasa. Saya berharap dan saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ikarasi yang sudah memulai sesuatu yang sangat menyentuh. Dan hal ini sungguh-sungguh luar biasa karena dari Olimpiade Sains Ikarasi ini akan menumbuhkan semangat-semangat belajar, dan juga lewat Olimpiade ini akan mendapatkan calon-calon pemimpin dan juga calon-calon anak-anak kita, kader-kader ke depan yang punya intelektual dan punya mental yang bagus. Apa kata orang tua kita? Apa kata yang kita punya moto? Nakaf, nekaf, nimaf. Kita harus punya otak, tapi kita harus punya moral yang baik. Kita punya iman yang baik, dan kita juga harus punya perbuatan yang baik. Kalau otak saja yang bagus adik-adik, boleh minta. Tapi kalau iman kita tidak baik, mental moral kita tidak baik, dan juga perbuatan kita tidak pernah sama antara otak, hati, dan perbuatan, sia-sia, tidak tentu. Jadi saya pikir antara otak yang pintar harus punya moral yang baik, punya iman yang kokoh, dan kita pasti akan mengeluarkan hasil yang baik dalam perbuatan kita. Ini saya harapkan adik-adik semua. Tadi saya berbicara dengan Pak Vina, Pak Vina juga sampaikan bahwa sebenarnya adik-adik, apa cita-cita adik-adik harus dari sekarang memberikan
satu pikiran, satu gambaran, satu arah. Apa dan bagaimana yang saya mau tuju? Dan kita harus berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya punya keterbatasan, tapi Tuhan sumber segalanya. Tuhan akan membuka jalan karena saya punya cita-cita harus sampai sana. Hari ini kalau saya jadi wakil bupati bukan karena kemampuan dan saya bisa, tapi saya jadi wakil bupati karena Tuhan mau untuk saya jadi wakil bupati untuk melayani masyarakat dan untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Dan untuk itu saya hari ini saya hadir di sini. Saya sekali lagi rasa terharu dan rasa bangga sebagai orang Amarasi yang ada di Ikarasi yang bisa berbuat sesuatu untuk anak-anak Amarasi dan anak-anak Kabupaten Kupang pada umumnya untuk melihat masa depan. Saya lahir di Amarasi Barat, orang tua saya besar di Amarasi Barat, lahir di kampung di Orang Tiu dan sampai hari ini saya ada di sini. Dan saya merasakan bahwa Amarasi punya potensi yang sangat besar. Tapi kalau kita tidak sering melakukan lomba olimpiade seperti ini, bagaimana kita bisa dapat anak-anak kita yang baik? Tidak cukup hanya Amarasi Selatan ada nono. Saya yakin banyak nono, banyak anak Amarasi Selatan yang punya kemampuan. Banyak anak-anak Amarasi baik timur, selatan Amarasi maupun Amarasi Barat, juga seluruh anak Kabupaten Kupang. Saya lihat ini punya kemampuan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak memulai dengan menggali, dengan membuat olimpiade, membuat event-event seperti ini, saya lihat kita akan berkembang. Tapi saya sekali lagi memberikan apresiasi. Dan saya hari ini juga, baik masih sebagai wakil bupati atau tidak sebagai wakil bupati pun juga, saya tetap akan mendukung program seperti ini lewat Ikarasi. Sehingga betul-betul saya juga berterima kasih Pak Alto sebagai kepala sekolah SMA 1 yang sudah memberikan tempat dan udara di Amarasi Selatan yang begitu sejuk. Pak Camat, terima kasih. Dan hari ini kita bisa ada di sini dengan aman, tenang, damai. Dan juga kita merasakan ada hal yang luar biasa di antara kita, yaitu ada keakraban di antara semua murid. Kita berlomba dengan baik, kita mendapatkan hasil yang baik, dan kita tidak ada curiga satu sama yang lain, dan tidak ada dusta di antara kita. Tapi semua di antara kita menerima hal itu dengan bersyukur kepada Tuhan. Saya terima kasih kepada panitia, saya terima kasih kepada para guru, dan juga saya terima kasih kepada juri mungkin yang memberikan nilai. Saya lihat begitu alatnya, mereka begitu memperhatikan semua penilaian sampai hasil yang terbaik. Saya tanya adik-adik guru, adik-adik semua, puas atau sampai? Puas. Puas atau sampai? Puas. Bapak mama guru yang hadir juga, setuju atau tidak anak-anak puas? Setuju. Ya, terima kasih. Saya percaya dan sekali dengan kita mendengar anak-anak puas, guru-guru juga setuju. Maka sekali lagi saya terima kasih kepada panitia, Pak Ketua Panitia, Pak Eliaser Teo bersama seluruh jajaran. Kiranya Tuhan memberkati bapak mama semua, juga adik-adik dan semua guru-guru, bahwa saya tahu murid pintar karena guru memberikan yang terbaik. Kalau guru memberikan yang terbaik, pasti murid-murid juga pintar. Murid pintar semacam apapun juga, tapi kalau guru memberikan yang salah, maka pasti dia akan jalan. Saya terima kasih adik-adik SD, SMP, dan juga SMA. Gantunglah cita-citamu setinggi mungkin. Tetapi sekali lagi, nekaf, niman harus berjalan sama. Kalau kita hanya pintar, punya mental, moral, tidak baik, percuma. Harus jalan sama, dan berbuat berjalan sama. Untuk itu, sebelum saya menutup acara ini, dari pribadi saya, saya lihat ada juara umum SD, ada juara umum SMP, dan ada juara umum SMA. SD saya lihat dari Amarasi Selatan, juara umum, betul ya? SMP dari Amarasi Selatan juga. Dan SMA dari Amado Repeto. Bukan Amado Repeto Timur. Ya, am semua. Jadi Amado Repeto Timur tapi masih am. Amarasi. Kita semua sama ya. Untuk itu saya akan memberikan tambahan untuk juara umum. Juara umum SD saya kasih 500.000. Juara umum SMP juga 500.000.
yang baru masuk SMA juga 500 ribu. Bukan apa-apa, ini hanya sekedar uang transportasi. Karena saya hadir hari ini, saya terima kasih dan saya sangat bangga. Saya minta para wartawan bisa menulis bahwa Ikerasi sudah memulai sesuatu yang baik untuk masyarakat Amarasi teristimewa dan juga masyarakat Kabupaten Kupang pada umumnya. Dan ini harus ditiru, harus diikut, karena lewat Olimpiade Sains ini maka kita akan mendapatkan kader-kader kita yang terbaik pada masa yang datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan dengan permohonan dan permohonan Tuhan, saya menutup acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wis menonton kan kita. Oke. Shalom.